Okay, welcome back to Nadi Weekend, guys. So, macam yang kita dah janjikan tadi, yep, kan, Fan? Kita nak fokus dekat Netball Super League sebab ada 5 hari je lagi nak tip off. Yes, tak lama dah ni. NSL akan start 19 Mac nanti dan 8 pasukan akan compete untuk jadi juara pertama dalam sejarah Netball Super League. Dan sekarang bersama kita, orang penting, pasukan pilihan daripada Grup A, Syafaz Liana Ali dari KL Wildcats dan wakil rakan media rasmi Sofi Smiley. Betul ke? Ya, betul. Okey, dah cakap betul. Daripada Sukan Cosmo. Okay. Sekarang ni kita nak terus tanya dekat Syafaz. Sekarang ni kita dengar cerita KL pun dah start training, kan? Ya. So, macam mana suasana bila you guys dah back on camp lah for training? Alhamdulillah, bila kita dapat together training sama-sama, rasa macam seronok gila sebab dah lama tak training sama-sama, dah lama tak pegang bola netball, dah lama tak communicate dekat yang face to face dengan ramai-ramai orang. Lepas tu rasa happy, lepas tu rasa training, penat sikit lah. Itulah. Sebab lama training. Semput. Tapi okey lah, Minin dah progress tu, dah ready untuk next week. Ready, insyaAllah. Alright, okey. Itu daripada KL Wildcats, Pak. Untuk Cosmo pula, Sophie. Ya. Yeah. Lately kita nampak banyak ada artikel daripada Cosmo apa semua pasal NSL. Tapi apa sebenarnya orang kata plan yang lagi besar Cosmo untuk hypekan lagi NSL? Okey, Cosmo berbesar hati untuk rancangan hari ini. Okey. Jadi NSL ni kita melihat dia julung kali diadakan. Yes, betul. Jadi ramai yang masih tak tahu lagi. Jadi daripada laporan-laporan Cosmo, kita akan develop pembaca-pembaca untuk mengetahui apa itu sukan bola jaring, yep, dan dia punya apa platform-platform yang untuk pertandingan ni. Ramai yang anak-anak muda sedia wanita, dia tak tahu dia nak pergi mana ke. Kalau ada platform yang macam ni, NSL ni, mungkin dia nampak okey, aku nak main kat situ satu hari nanti. So, dia ada target, kan? Ada target dia. Jadi Cosmo akan develop dia orang punya minat untuk menyertai sukan bola jaring ni. Okey. Untuk Syafaz, kita tahu dalam Grup A nanti KL akan jumpa Perak Phoenix, Kedah Sunshine dengan Melaka Mystic. So dalam 3 tim ni, tim mana Syafaz rasa yang paling akan jadi fight gila-gila lah untuk you guys? Okey. Seperti yang Syafaz cakap, sebab dah lama tak main untuk negeri. Lepas tu tim-tim mungkin ada muka baru, Syafaz tak tahu. Tiba-tiba ada seorang yang boleh beat kita orang, beat Syafaz. Kita tak tahu. Saya rasa memang saya tak ambil mudah dekat semua pasukan kali ni sebab mungkin akan ada surprise setiap negeri. Kita tak tahu. Alright, okay. Yeah, tapi get ready lah. Kita lah. Setiap sejak, okeylah. So, tim lain kena ready dengan KL juga. Macam itulah. Okey, cerita pasal tim kan. Sopi, asal dari mana, Sopi? Saya ada Kuching, Sarawak. Oh, daripada Sarawak. Okeylah, Sarawak tak ada tim. Tapi untuk NSL ni, ada dah start minat tim mana-mana tak? Yang untuk sokong? Buat masa ni, saya tak ada. Apa? Saya fair and square. Jadi, tapi saya melihat mana yang ada pas apa atlet kebangsaan ada kat situ, mungkin ada kelebihan untuk dia orang ni. Lagipun atlet pelapis kita daripada Sukma ramai yang tengah menanti untuk bersaing. Jadi dengan apa pengalaman atlet kebangsaan dan atlet junior, pelapis ni, dia akan bagi satu sinergi yang baguslah untuk pertandingan ni. Alright, okey. Sekarang ni since kita dah kenal-kenal, enjin dah panas, Fah, kita nak buat apa sekarang? Kita dah enjin dah panas, sekarang ni kenal dah kenal dah. Sekarang ni kita nak main satu quiz tau. Quiz dia best, simple je, pasal sukan netball je. Jawab je. Okay. Macam macam-macam je, jawab dia, je soalan dia. Intro tu macam senang je soalan dia. Senang je soalan-soalan dia. Senyum ni macam ni. So, I start dulu. Okey, Syafaz, Sopi. Ni soalan pertama untuk quiz netball kita hari ni. Okey. Umur pemain paling muda dalam NSL. Umur? Uish, macam mana kita nak tahu tu? Teka. Range umur. Saya yang rasa paling muda setakat ni saya pernah nampak kalau ni dalam 14 tahun. 14 tahun boleh dah. Sopi? 14 agak, tahun. Agak. Saya agak 16 tahun. 16 tahun. Dekat sangat. Tapi daripada apa sumber yang kita dapat, list yang official, paling muda 15 tahun. Dia satu bawah, satu atas. Good start. Kalau tadi yang paling muda, sekarang ni kita nak tahu umur yang paling tua dalam NSL. Saya rasa 36. Sophie?
Saya pun percaya dengan apa yang dia cakap. Sebab dia selamatlah ni. Okey, bagi jawapan dia cepatlah. Betul 36 tahun. Oh ya ke? Bagus-bagus. Siapa yang 36 tu? Ah, teammate awak ke? Teammate saya, saya rasa saya yang paling buruk sebab cik. Yang rasa tim lain kot yang dia dah kahwin. Okay. Saya rasa. Kalau saya bagi keluar, boleh terkenal tak? Tim Johor? Tim Johor? 36? Ih, siapa tu? Okay, itu yang surprise tu. Itu surprise sahaja. Sahaja, okey. Alright. Sekarang ni, yang paling muda dah tanya, yang paling tua dah tanya. Ni kita cerita general pula. Orang kata dari segi global. Pemain netball paling tinggi. Okey, Tajini. Laju, laju. Mesti. Ni asal ni, ni tak boleh lah. Sorry, Supini, soalan ni memang yang main netball. Langkah, kan? Yang tinggi lah. Betul, langkah. Okey, so guna dapat poin. Kita dapat poin ke? Tak ada kan? Tak payah lah. Tak payah lah. Betul, betul. Apa, Tajini Simalingam daripada Sri Lanka. Dia 2 meter kan? Oh, tinggi sangat. 2 meter, tinggi. Pernah lawan dengan dia? Pernah. Pernah jaga dia. Pernah. Sebab dia terlampau tinggi, so bila kita jam memang tak dapat bola tu. Tapi kita kena cut bola dekat tengah lah sebelum sampai dekat dia. So kena lompat tinggi sikit lah. Kalau tak boleh, angkat. Tapi kalau untuk macam Syafaz, you main defense. Macam mana you nak handle player yang memang you tahu, okay, dia ni kalau nak block memang tak boleh. Sebab tu saya cakap, netball ni pemasukan. Sebab tu kita kena kerja. Kalau orang depan kita ni hands up, kadang-kadang orang depan dah hands up, kan dia baling tak sampai, kita boleh intercept. Okay. Sebab tu kita kena together sama-sama. So sebenarnya kalau ada yang tinggi, nampak tinggi, tak payah risau sangatlah sebab tim akan main dengan beranak. Yes. Oh, cantik. Itu tips daripada pemain kebangsaan. Alamak, dengar ke? Okey, kita move to another question. Sekarang ni kita ada tim Malaysia sekarang ni, ranking dunia, kan? Nah, nombor berapa dunia sekarang? Berapa? 25. Pantas. Di Asia? Asia, bukan nombor 4. Nombor 2. Nombor 2. Betul. Nombor 25 dunia. Kamulah tanya pemain netball Malaysia. Mestilah tahu. Yeah. Bagus. Itu info-info yang kita kena tahu sebelum NSL start. Okey, selain daripada ranking ini, kita nak bagi soalan bebas lah, ataupun soalan teknikal sikit. Berapa tekanan yang ideal dalam bola jaring? Bola tu tekanan berapa? Tekanan yang ideal. Kita orang nak tahu dah. Range dia berapa? Range dia cip. Range tu lah jawapan dia. Dia okey. Dia punya unit kiraan PSI. So berapa PSI yang ideal dalam bola jaring tu? 9 eh? Rasa sembilan saya rasa tak pernah pula terfikir. Rasa 9 ni. Tak tahu eh. Tapi jawapannya betul sebab 8 ke 10. Ada dalam range tu. So 9 tu ngam-ngam lah. Just nice. Tak boleh trick langsung lah. Play net ball ni dia tahu je. Rasa insting kot. Nampak dia makan insting je tau. Okay. Soalan lah. Soalan last. Okay, soalan ni. I bagilah soalan ni. Okay. Untuk Syafaz dengan Encik Sopi, agak-agak siapa yang bakal menjuarai NSL tahun ni? Kita dah tahu dah siapa. Dia tahu siapa dah. Saya bagi penghormatan kepada KL Wildcard. Maksudnya bila ada orang rasa nak kita menang, kita orang akan usaha ke arah itu. Jangan hampakan dia orang punya harapan, okey? Betul. Okay. Rakyat KL. Okey, tapi untuk KL, Group A, Group B pula, orang fokus kat Johor dengan Selangor. So, you rasa dua tim ni akan bagi saingan hebat tak? Untuk katalah dua-dua ni tim dua-dua tim tu yang pergi semi. Mesti diorang akan bagi saingan hebat sebab apa? Okay. Siapa tak nak masuk final? Betul. So kita orang memang akan, sebab tu kita orang sekarang dah mulai sekarang, kita orang akan berusaha sungguh-sungguh lah. Sebab diorang akan datang hungry kan, hungry for goal. So kita orang pun kena hungry jugaklah. Yes, hungry versus hungry. Tengok siapa paling hungry. Cakaplah. Okey, tapi selain daripada netball kan, Syafaz dengan Sufi tengok bola tak? Tengok. Tim mana? Saya. The Reds. Okey. Tak apa. Sebab malam ni kita tak ada United ke Liverpool, tak ada. North London Derby. Okey, kalau diberi pilihan, Arsenal atau Spurs? Arsenal menang. Syafaz? Syafaz tengah-tengah kat sini. Syafaz. Pilih Arsenal atau Spurs? Cerita pasal Arsenal dengan Spurs sekarang ni, kita dah dapat result untuk poll hari ni dan keputusan netizen memilih Tottenham Hotspur untuk memenangi North London Derby.
Abi malam ini Arsenal 25% dan Seri 17%. Okey, persoalannya kan? Persoalannya nak tahu betul ke tak, kenalah tengok game malam ni. Itu ni, 12.30 pagi kan? Yes, 12.30 pagi. Lupa. I still rasa Arsenal akan menang lah. Sebab I pun last tadi vote untuk Arsenal. Tapi Spurs menang. Okay. Untuk Je Sophie dengan Syafas, kita nak tanya apa last word lah daripada you all, harapan NSL. Dan untuk Cosmo juga. Nah, untuk Cosmo. Ya, untuk NSL 2021 ni, kita berharap ia akan berkembang selepas ni. Jadikan, walaupun permulaan dia agak kurang sebab pandemik. Jadi selepas ni mungkin dia boleh berkembang lagi besar. Dengan peserta-peserta pun mungkin boleh daripada luar negara akan datang bersaing sekali di sini dan jadi satu event yang betul-betul mencukil bakat-bakat baru untuk atlet Malaysia. Alright, Syafas, last. Untuk penonton, jangan lupa saksikan sebab ini adalah pertama kalinya ada Liga Bola Jaring dekat Malaysia. So, jangan lepaskan peluang untuk menonton atlet-atlet bola jaring yang akan beraksi. Yes, promote tengok Syafas. Okay. Oh my God. Okay.